lihat seperti ini sampai si yang tadi kita kelupas tuh sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Brother Durian. Jadi sekarang Brother Durian mau top working biar ini durian lokal, biar si durian mempercepat pembuahan. Jadi durian lokal ini kita akan pruning. Jadi Brother Durian sudah menyiapkan pisau, silet dan talinya sama entres. Panas. Jadi pertama-tama kita seset dulu si kulitnya. Dari seset gini, buka kulitnya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Jadi kita menggunakan satu itu aja, satu entres. Lalu kelupas seperti ini, tapi jangan langsung dikelupas gitu, tutup lagi aja. Langsung kita buka entresnya dan siapkan tali untuk mengikatnya. Nah, jadi pilih entresnya yang kelihatan tunasnya bagus, kita ukur dulu sepanjang apa. Kita potong di sini dan ini tidak ada itunya matanya. Ini terlalu bengkok, tapi gak apa-apa, kita ambil yang bagusnya. Jadi top working ini biar mempercepat pertumbuhan, pembuahan maksudnya. Jadi durian lokal menjadi durian yang bervarian. Terlalu langsung buka kulitnya seperti ini. Sama kadang orang sampai sini tapi kita sampai atas. Banyak orang yang berbagai cara tapi kita menggunakan teknik seperti ini. Lalu kita buka kulitnya yang tadi kita udah seset seperti ini. Talinya langsung tali okulasi ya, bisa pesan di Lazada. Nah, ikat seperti ini sampai si yang tadi kita kelupas tuh sampai ketemu dengan si tulang batang pohon tersebut, biar tumbuhnya merata atau lengket. Ikat kita sampai atas.
jangan sampai masuk air ya. Nah, seperti ini. Jadi ini jenis entresnya, jenis durian Musang King. Kita tempelkan, dan ini rata sampai siang tadi entres tersebut dikelupas rata ke si bagian tulang pohon durian lokal tersebut. Oke, mungkin videonya semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like and subscribe, comment, share sebanyak-banyaknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.